memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Kalau tangan kirimu adalah akibat terkena seranganku yang aku lepas. Ada berdebah yang berani berulah di kampung kita ini. Benar. Namanya adalah Jaya Sangara. Jaya Sangara? Iya. Karena ulahnya lah, semua penduduk tidak ada yang menyembah kuburan lagi. Belum tahu dia. Dia bakal berhadapan dengan siapa? Kalian semua, habisi berdebah Jaya Sangara itu malam ini juga. Baik. Baik. Ayo. Kau berdua, awasin sekeliling. Bakar sekarang juga pondok. Keluar dari sana. Jendela dan pintu sudah kami palang dari luar. Cepat. Syukurlah kau selamat. Tapi Nyi Cangga di mana? Nenek. Gimana nenek? Prabu Arkananda. Rayi, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kerjasama? Kerjasama apa maksudmu?
pertanyaan yang sangat aku sukai, Rai. Kita akan bekerja sama untuk menyingkirkan orang-orang Galuh dari istana besar Pajajaran. Raka Prabu Amuk Marugul, tolong cukupkan saja basa-basinya. Apa maksudmu sebenarnya? Aku sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Ya. Penopeng yang masuk ke dalam istana besar Pajajaran adalah kamu, Arkananta. Satu lagi, Arkananta. Ikat kepala Raden Walang Sungsang. Menurut Maharaja Gusti Prabu Amukmarugul, sang penguasa kerajaan besar Japura adalah permainan sandiwaramu, Arkananta. Kita mempunyai tujuan yang sama, Arkananta, dan juga kita mempunyai kepentingan yang sama. Dan apa salahnya kalau kita saling bersatu? Sungguh aku tidak mengerti apa maksudmu, Raka Amuk Marugul. Aku pikir kau salah orang. Bagaimana mungkin kau bisa beranggapan kalau aku adalah penopeng itu? Iya. Rai Arkananta, aku tidak akan sembarangan menuduh kalau aku tidak punya bukti. Ingat itu. Bukti apa? Ulurkan tanganmu. Aku akan memeriksa tangan kirimu itu. Aku sangat tahu. Dan aku sangat begitu tahu betul kalau tangan kirimu adalah akibat terkena seranganku yang aku lepaskan tempo hari. Kurang ajar. Dia tahu tanganku terluka. Padahal aku sudah sembunyikan dengan baik. Tapi aku tidak boleh mengaku. Aku tidak boleh masuk ke dalam jebakannya. Kenapa kamu diam saja? Ayo cepat. Ulurkan tangan kirimu, aku akan memeriksanya. Tidak mau. Kenapa? Apakah kamu takut pengecut? Takut ketahuan? Raka Prabu Amuk Marugul, sebagai seorang prabu, tentunya engkau tahu bahwa tuduhan kepada prabu adalah tuduhan tercela dan sangat serius. Dan aku sangat tidak menyukainya. Tadi kamu memang menguji kesabaranku, Bedebah. Orang sepertimu tidak bisa diperlakukan baik-baik. Mau tidak mau, aku akan memperlakukanmu dengan cara kekerasan. Mari kita bermain-main.